Cerita seorang jutawan. Seorang jutawan, kisah ini diceritakan oleh seorang pendakwah di Arab Saudi, nama dia Muhammad Al-Arifi. Sanad dengan dia. Satu kes dibawa oleh sampai kepada sebuah mahkamah di Riyadh. Riyadh ni ibu negara Arab Saudi. Seorang ahli businessman, ahli perniagaan yang masyhur telah meninggal dunia di hospital. Bila dia mati, tengok-tengok cari keluarga tak ada, anak pun tak ada, cucu pun tak ada, isteri tak ada, suami apa ni, mak ayah pun sudah tidak ada. Dia panggil yurasukala lah, tak ada, tak ada keluarga. Jutawan, berapa angka dia, agak-agak tuan-tuan boleh bayangkan. Akhirnya mahkamah terpaksa cari melalui ahwal madaniyah. Kak pengenalan dia, kelebihan orang Arab ni dia ada nama kabilah. Al-Fulan, Al-Fulan. Kita sini tak ada nama kabilah, nama kita nama ayah, lepas tu tak tahu apa. Nak cari Pak Ayah jumpa. Jadi, setelah dicari, akhir sekali jumpa kampung dia yang asal dan setelah disiasat, terbukti tiga orang daripada ahli kampung ini telah disahkan mempunyai pertalian waris melalui bapa dia dan berhak menerima pusaka daripada si mati tadi. Tiga orang. Maka tiga-tiga dibawa ke mahkamah. Ketalutuklah tiga orang pakcik ni, macam mana, siapa dia pula, ada masalah apa, kami mencuri pun tidak, apa ni, merompok tidak, tiba-tiba bawa mahkamah. Bila sampai mahkamah, setelah siasatan dibuat, qadi beritahu kepada tiga orang ni, dia kata, kamu bertiga setelah disahkan bahawa kamu ini adalah keluarga kepada si mati fulan, Allah yaghfirlu, Allah Ta'ala ampunkan dosa dia, dan kamu berhak menerima pusaka daripada peninggalan si jutawan ini. Puan-puan ini ingat ke bolehlah 20-30 ribu seorang, bolehlah balik tukar-tukar highlight buat ambak utah. Rupa-rupanya tuan-tuan, setiap seorang menerima 115 juta rial Saudi. 115 juta. Jadi kata di bila mereka terima bahagian masing-masing, cek sudah diberi. Qadi kata, tuan, kamu terima duit tak ada hubungan apa-apa dengan dia kecuali hubungan keluarga yang jauh-jauh dah. Nasib sungguh. Kata orang rezeki bergolek mari. Si mati pula tak ada wasiat, tak ada apa-apa. Boleh ke tidak kami nak minta setiap orang daripada kamu sedekah 1 juta seorang untuk kita buat masjid wakaf kepada si mati. Kalau kena kita tuan-tuan tak? Oh, saya nak 100 juta ya. 15 saya bagi, bukan 1 juta. Malanglah nasib, apa nak buat? Saya dengar cerita ni rasa sedih. Jawab yang pertama, minta maaf lah tuan qadi. Nak bagi 1 juta ya, tu minta ya. Minta maaf lah tuan qadi, saya ni banyak hutang, saya kena bayar hutang pula. Begini alasan tak sibuk. Yang kedua, saya ni anak ramai. Masalah banyak tuan qadi. Tak bui juga. Hak menariknya jawapan yang ketiga. Agak-agak jawapan yang ketiga ni bui belaka kali tak. Muka duit rezeki mari bergolek. Hak yang ketiga, ceramah kepada tuan qadi, al-fadil tuan qadi. Si mati ni harta banyak. Anak tak ada, keluarga tak ada. Patutnya waktu dia hidup dulu, dia buat dengan ratusan juta duit dia ni, dia sendiri telah buat masjid, buat surau, buat rumah anak yatim, buat tu buat ni. Sekali oleh kerana harta dia tidak manfaatkan untuk diri dia waktu hidup, waktu mati pun tak ada peluang untuk diambil. Assalamualaikum. Tiga-tiga ni balik 1 rial pun tak beri. Subhanallah. Ajaib wallah. Yuhibbunal mala hubban jamma. Maka di situ kata para pendakwah mengatakan, harta kita biarlah menjadi hak kita. Jangan duk agak, oh saya agak anak-anak esoklah. Harta hak kita tinggal ke dia, tinya pakak buatlah tu. Buat 3 hari, 7 hari, 40, lepas tu assalamualaikum, tak jumpa tuan dah. Inilah realiti kehidupan kita dalam dunia. Maka kesimpulan yang kita nak, yang pertama sekali, seandainya kita mempunyai harta, maka infaklah fisabilillah, kita gunakan harta kita tu untuk jalan Allah. Biarlah kalau kita mati, harta kita menjadi milik kita. Ataupun kalau sayang sangat,
atas dunia ni nak bagi, takut-takut in case apa-apa berlaku, kita kena tulis wasiat. 1/3 harta aku beri kepada masjid, beri ke pondok untuk pengurusan, untuk pembangunan, untuk wakaf dan sebagainya. Bila kita mati, anak tengok, oh, ayah ada wasiat, bagi 1/3 ke pondok. Wasiat bertulis, bersaksi. Kalau tidak, tak ada apa juga. Ada satu kes, saya tak nak sebut di mana. Mak dia kata kalau mak mati, mak dia pesan kepada kawan-kawan dia di pondok, dia kata kalau dia mati, dia nak suruh anak dia beri berapa puluh ribu ke wakaf ke pondok. Selepas mak dia mati, anak dia mari. Orang-orang bagi tahu, makmu ada wasiat. Dia kata tak ada bukti. Mak tak pernah bagi tahu, tak pernah tulis. Sehabuk takwi, kita kata tak apa. Dunia ni kecil je. Kalau dia tak bagi, kita tak rugi. Yang ruginya dia sebab tidak melunaskan wasiat. Maka dengan itu saya nasihatkan supaya kalau kita nak berwasiat, gunalah pendekatan yang betul dengan jalan yang baik, iaitu tulis, bersaksi, supaya ia tidak dipermain-mainkan oleh anak-anak yang tidak begitu mantap keimanan mereka kepada Allah Azza wa Jalla dalam bab harta.